Bro, malam ini mau makan sate Madura di Babakan Haji Tamim. Cicadas. Ini tukang sate namet. Tuh banget. Rambutnya lagi diumpetin biar enggak kena asap katanya. Teh abis. Oh, cat panjang deh ya teteh. Aduh, jadi kurang metal terjadi. Tapi tetep Hammer Sonic mah ya. Tahun kemarin kita ke Ancol jalan-jalan aja. Lontongnya sebarang. Iji. Ini sate naon bieu teh? Sate ayam. Ada sate ayam sama sate kambing di sini, cuman di sini tuh trafiknya bagus. Jadi jam segini teh, ini tuh jam seberapa? 10 kurang 7 udah habis. Kalau mau ke sini teh buka jam berapa? Jam 7. Maghrib, tapi maghrib mah ada dasar belum bisa mesen. Jadi patokannya teh colenak murdi masuk ke dalam. Lurus mentok. Langsung sate Madura Adiki yang hihidnya diimpor langsung dari Madura aslina. Bener kan nih hidat di Madura? Di Cicadas tuh karampe. Rusak aja ntar ya. Cepet rusak kalau di sini atuh sini dulu. Sini. Bedanya hihid Madura sama hihid Cicadas apa? Mana coba? Oh, bro, aslinya hihidnya impor langsung dari Madura. Di Cicadas mah mal nemu. Beda ieu na unggul. Oh, beda tulangnya aja. Ya. Instagramnya apa ini? Diki Jonggol. Di follow ya guys, at Diki Jonggol, D-I-K-I pakai titik tak? Underscore. Oh, D-I-K-I underscore Jonggol. Tuh itu seporsinya berapa? Isi 10 isi 10, 13 ribu sama lontings. Lontongnya satunya 2 ribu. Lontongnya 2 ribu jadi pas 15 ribu. Kebanyakan tadinya udah pernah ngomongin gitu lah. Cobain. Aing enggak mau. Tadi mah dua. Ya dapat teh dua. Ya mencanta tuh. Mencanta kurang enggak kurang mah yang ngalar gua tadi. Orang cuma kurang. Oh iya. Kita ngomong ke naon sih? Kaset. Di mana? Ya itu. Jual beli online. Oh. Kasetin. Direct ngelopet teh dibere. Anu koilna. Ah, ini enak pisan sih. Aku abisin dulu ya. Kalau mau 15 ribu. Satenya 10. Lontongnya 1. Babakan Haji Tamim. Ulas kami di Google. Ayo ke? Ayo. Itu eksis. Tapi mobil Google mah kadia meureun aya. Ayo mobil mah. Aya da tah. Tapi teu peuting kan eta mah. Kasinas ya. Aku mah kadang-kadang kesini suka kasbon.